Cegah banjir ibu kota, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pengerjaan normalisasi Kali Semanan di daerah rawan banjir Duri Kosambi, Cengkareng. Tak hanya pembangunan tanggul, di lokasi juga dibuat waduk berkonsep limpah sungai. Pengerjaan proyek normalisasi Kali Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat untuk pengendalian banjir terus dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meninjau ke lokasi memastikan pengerjaan normalisasi akan selesai tepat waktu dan selama pembuatan turap warga sekitar dipastikan terjamin ketersediaan air bersih. Namun tak hanya pembuatan tanggul, pencegahan banjir yang kerap melanda kawasan Duri Kosambi Cengkareng, pembuatan waduk dengan konsep ruang limpah sungai juga dibangun tak jauh dari lokasi. Rencananya Pemprov juga akan melakukan pengerjaan normalisasi kali di sejumlah titik rawan banjir lainnya. Apa, kakak? Assalamualaikum.